kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Setelah di video yang sebelumnya, saya sudah membahas Honda CB150X Special Edition warna hitam. Di video kali ini akan saya lanjutkan untuk membahas Honda CB150X versi standar warna mandala red. Dan bicara soal CB150X, ini adalah unit yang siap dikirim. Jadi ini milik konsumen Mas Erlangga. Jadi Mas Erlangga ini menjadi konsumen pertama yang membeli Honda CB150X, selamat buat Mas Erlangga. Oke, langsung saja kita bahas untuk detail warna dan spesifikasi yang dimiliki oleh Honda CB150X versi standar Mandala Red ini. Oke, kita akan bahas warna dan desainnya terlebih dahulu. Jadi, untuk yang versi standar di bagian visornya ini tidak menggunakan warna smoke, melainkan warnanya ini clear atau bening. Jadi, untuk yang special edition, warnanya agak sedikit gelap, kawan-kawan. Untuk yang standar, dia bening. Untuk ukurannya sendiri, tidak terlalu lebar, namun cukup panjang. Kalau kalian lihat secara langsung, ini tinggi ya visornya. Kemudian, untuk warna di bagian balik visornya, menggunakan warna silver di sini, silvernya doff. Kemudian, di bagian bracketnya, menggunakan bahan plastik kasar, warnanya hitam doff. Turun ke bagian headlampnya sudah full LED tentunya, dan jika kita melihat di bagian headlampnya ini memang sama persis dengan yang digunakan oleh CB150R. Jadi, memang nggak ada bedanya nih di bagian headlampnya. Kemudian, di bagian sennya dia modelnya keluar seperti kuping, sama menggunakan LED karena memang dari segi pencahayaan CB150X ini sudah full LED. Kemudian, untuk bodi di bagian sampingnya hingga ke bagian depan moncong bebeknya ini menggunakan. Warna hitam doff dan bahannya ini plastik kasar, kawan-kawan. Di sini terdapat lubang kanan dan kiri, kemudian di bagian tengahnya terdapat dudukan plat nomor. Jadi, dudukan plat nomornya posisinya di bawah sini, bukan di atas. Kemudian, di bagian bodi sampingnya ini paduan warna antara merah, hitam, kemudian ada silvernya, ya. Jadi, di bagian dasarnya ini menggunakan warna merah. Dan untuk yang versi standar ini merahnya glossy kawan-kawan Jadi bukan doff Berbeda dengan yang special edition Menggunakan warna doff Sedangkan yang standar ini merahnya glossy Dari bagian atas hingga ke bagian bawah Nah sampai sini Kemudian di bagian tengahnya ini ada body tambahan Dia keluar menggunakan warna silver Terdapat emblem bertuliskan Honda di sini Emblem Honda menggunakan stripping ya Berwarna hitam jadi, memang paduannya di sini ada hitam di bagian depan yang menjadi satu dengan moncong bebeknya. Dia ke belakang seperti ini, ada motif X di sini, X dia besar dan kecil, dan banyak di sini ya. Jadi, motifnya seperti timbul, kemudian di bagian sininya merah, silver, dan merah lagi. Nah, di sini terdapat stripping bertuliskan CB150X menggunakan warna putih, kemudian X-nya menggunakan warna merah. Untuk stripping bagian belakangnya atau backgroundnya, ini menggunakan paduan warna silver dan abu-abu. Kemudian, ada bulat-bulat di bagian depannya menggunakan warna silver. Untuk penampakan fullnya dari bagian depan seperti ini, kawan-kawan, jadi warnanya tampak terlihat fresh dan segar, tentunya. Kemudian turun ke bagian kaki-kaki untuk suspensi depannya tentunya sudah menggunakan USD atau upside down merek Zowa tentunya dengan tipe SFBP jadi sama persis dengan yang digunakan di CBR dan CB150R. Hanya saja memang untuk suspensinya, ini lebih tinggi, ya, kurang lebih selisih sekitar 3 cm. -an, jika kita membandingkan dengan CB150X dan CB150R, di bagian fendernya menggunakan warna hitam glossy. Nah, jika kita melihat, memang di bagian kaki-kaki, khususnya di bagian ban dan velg, ini sama persis seperti CB150R. Jadi, tidak ada pembeda, ya, di bagian spakbornya. Kemudian, bannya juga sama, jadi untuk bannya sendiri belum dual purpose. Bannya masih sama, menggunakan ban yang seperti digunakan di CB 150R dengan ukuran ban depan 100/80 ring 17. Nah, di bagian velgnya untuk versi standar ini menggunakan warna hitam. Berbeda yang special edition warnanya brown yang standar hitam. Kemudian di bagian pengeremannya untuk disnya sudah menggunakan disk tipe wave tentunya terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya sehingga memberikan kesan yang lebih adventure lagi ya kemudian di bagian kaliper menggunakan nisin 2 piston berwarna hitam nah di bagian velgnya ini dia desainnya berbentuk V kawan-kawan V dan kecil-kecil ya di bagian palang-palangnya untuk penambahan full dari bagian kaki-kakinya seperti ini jadi memang jika kita melihat di bagian kaki-kakinya sini ini tidak ada pembeda antara versi X dan versi R nya Kemudian kita lanjut ke bagian mesinnya Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin injeksi 150 cc Bertipe DOHC berpendingin cairan atau radiator Kapasitas oli mesin 1,1 liter Mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear kawan-kawan Nah di sini kita melihat sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan Ini dia Jadi sudah tidak punya selah-selahan Kemudian di bagian bak mesinnya, khusus yang standar menggunakan warna hitam, berbeda yang special edition menggunakan warna coklat atau brown ya di bagian cover mesinnya. Kemudian di bagian ground clearance nya, nah ground clearance nya ini cukup tinggi kawan-kawan, yaitu 181 mm, jadi cukup tinggi untuk sekelas motor adventure 150cc. Kemudian di sini terdapat undercool yang menambah tampilannya lebih adventure lagi menggunakan warna silver di sini cowl-nya. dia bentuknya tidak lancip seperti CB 150 R melainkan dia melengkung seperti ini ukurannya dia besar nah di sini terdapat garis-garis lubang-lubang kemudian di bagian depannya juga ada lubang ini sekilas seperti plat kawan-kawan tapi jika kita lihat dan kita pegang ternyata ini hanya plastik biasa dan tentunya undercoat ini akan melindungi leheran knalpotnya ketika kalian adventure terabas-terabas lewatin jalan yang mungkin rusak, kemudian banyak bebatuan, banyak kayu-kayu. Nah, ini tentunya akan melindungi leheran knalpotnya. Sekarang kita naik ke bagian speedometernya. Nah, untuk speedometernya sendiri kurang lebih tampilannya memang sama seperti CB150R dan CBR. Jadi sudah full digital dengan background berwarna putih di sini terdapat beberapa indikator seperti perpindahan gear. Nah, di bagian indikator perpindahan gear dia menggunakan warna merah Kemudian RPM di bagian atas, di sini ada kilometer atau kecepatan, ada trip A dan trip B. Yang jika kita pencet di sini, dia akan berubah ke trip A, trip B, kemudian ada konsumsi bahan bakar, kilometer per liter, kemudian ada jam juga, dan di bagian bawah ada indikator bahan bakar. Kemudian untuk indikator seperti lampu jarak jauh, netral, dan sen posisinya di bawah sini, kawan-kawan. Dan di bagian bawah tidak lupa juga terdapat logo Honda 3D. Di bagian segi keamanannya, ini masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless dan dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shatter key. Dan menurut saya memang untuk posisinya ini kurang enak ya, karena posisinya memang dalam sekali kawan-kawan. Jadi jarak antara kunci kontaknya ke speedometer atau ke stangnya ini jauh banget dan dia memang dalam banget sih. Kemudian di bagian stangnya, untuk yang versi standar menggunakan warna hitam, berbeda yang special edition menggunakan warna coklat. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sisi sebelah kiri ada pas atau dimmer, saklar lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, dan sen, sedangkan di sebelah kanan hanya starter tidak terdapat engine cut dan hazard. Nah untuk bagian tangkinya sendiri ini memang tampak terlihat sangat kekar dan besar kawan-kawan. Jika kalian melihat dari atas seperti ini, nah ini dia, tangkinya ini besar banget ditambah bodinya yang bagian samping ini dia akan lebar ya. Jadi memang jarak antara kiri ke kanannya ini besar banget. Untuk bodi bagian tengahnya menggunakan bahan plastik kasar, jadi full dari bagian sini ke depan hingga ke bagian speedometernya, ini bahannya plastik kasar semua. Nah, di sini terdapat pegangan kanan dan kiri. Jadi pegangan ini berfungsi untuk menaruh tas atau tank bag. Biasanya kalau orang adventure itu ada tank bag ya di bagian depan. Nah, ini fungsinya buat ngiket. Jadi nggak cuma tampilannya keren atau desainnya keren, tapi di sini juga berfungsi benar-benar difikirkan oleh AHM. Kemudian untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 12 liter. Jadi cukup besar di bagian tangkinya. Kemudian di bagian depannya di sini terdapat logo ya. Logo X dan terdapat tulisan CB 150X mungkin tidak terlalu terlihat ya. Agak gelap soalnya. Kemudian di bagian bodi sampingnya seperti ini, tangkinya full merah kanan dan kiri. Nah, yang spesial di sini menurut saya di bagian tengahnya kawan-kawan. Di sini terdapat plastik tambahan atau bodi tambahan. Jadi sampingnya ini dia merah glossy, tengahnya ini dia bahan plastik kasar hitam doff ya. Jadi tangkinya ini dia agak ke belakang, jadi lebih nurun ya. Juga dibandingkan dengan CB150R yang lebih naik, ini agak turun ke belakang. Kemudian untuk bagian sampingnya ini full merah, ini dia bodinya. Stripingnya ini seperti tentara kawan-kawan. Jadi dia paduan ada abu-abu tua, abu-abu muda, kemudian silver, dan dia membentuk garis di bagian atas dan bagian bawahnya besar. Kemudian di bagian sampingnya lagi untuk bahan plastik kasarnya juga sama. Dia ya ada huruf X-nya. X di sini yang sangat banyak tentunya. Bodi bagian sampingnya sini dia menggunakan bahan plastik kasar. Nah, fungsi dari bodi bagian samping sini menurut saya dia untuk menutupi bagian tengah yang kosong. Memang bagian tengahnya ini terlihat sangat kosong ya. Mesinnya ini maju. Jadi di bagian tengahnya andai kan nggak ada bodi ini nih. Ini kelihatan banget kosong atau kopong langsung ke sana tembus ya. Nah di bagian framenya menggunakan frame tipe diamond Jadi sama dia teralis-teralis seperti CB150R Menggunakan warna hitam di sini Kemudian di bagian bodi belakang full hitam glossy jadi paduannya depannya dia merah ke belakang dia hitam glossy ada striping juga seperti tentara abu-abu dan silver terdapat tulisan 6 speed DOHC menggunakan paduan merah dan putih di sini kemudian di sini juga terdapat seperti transisi ya stripingnya jadi di sini tentara tarik ke belakang kemudian di sini ada bulat-bulat jadi transisi dari warna abu-abu atau silver berubah menjadi warna hitam untuk joknya sendiri cukup lebar di sini memang berbeda dengan CB 150 R. Joknya ini lebih lebar dan lebih empuk. Kemudian busanya di bagian belakang juga lebih tebal. Di sini lebih tinggi dia. Tentunya biar kalau kalian touring perjalanan jauh itu nggak gampang pegel atau gampang capek. Karena memang motor ini kan diperuntukkan untuk adventure atau touring. Jadi harus nyaman tentunya. Kemudian di bagian step ebel eh, belakangnya, maaf, bel belakangnya ini dia juga sama seperti CB150R, jadi memang tidak ada bedanya dari bagian tengah ke belakang. Ini CB150R, kawan-kawan, bedanya cuma di bagian tengah ke depan. Ini CB150X belakangnya masih CB150R. Nah, untuk stop lampnya seperti ini, kawan-kawan, ketika menyala jadi memang sudah full LED. Ya kalau kalian tahu stop lampnya CB150R sama seperti CB150X ini Terdapat lampu senja atau lampu kota yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya Dan sennya sudah LED tentunya Jadi memang di titik pencahayaan sudah full LED semua Untuk penampakan fullnya dari bagian belakang seperti ini ketika stop lamp dan sen-nya menyala Lanjut ke bagian kaki-kaki belakangnya. Nah, di bagian suspensinya jika kita melihat memang sekilas mirip seperti CB150R. Tapi di sini dia ukurannya lebih panjang, kawan-kawan. Jadi suspensinya atau sok belakangnya lebih panjang jika dibandingkan dengan CB150R. Makanya motor ini tampak terlihat lebih tinggi ya di bagian belakangnya jika kita membandingkan dengan CB150R. Nah, suspensinya ini dia sudah menggunakan proling, hanya saja memang tidak tersedia adjuster. Jadi kita tidak bisa mengeraskan atau melembekkan dari suspensi belakangnya. Nah di bagian armnya masih menggunakan arm kotak biasa di sini menggunakan warna hitam. Di sini juga terdapat hager yang menjadi satu dengan cover rantai juga. Tentunya hagernya akan melindungi suspensinya dari cipratan-cipratan lumpur atau air ketika hujan. Kemudian knalpotnya di sini full hitam dan penampakannya memang sama persis seperti CB 150R dan CBR. Jadi selensernya ini sama. Di sini terdapat cover muffler menggunakan warna hitam doff berbahan plat. Di bagian ujungnya terdapat end cap berwarna silver di sini. Ini dia untuk end cap-nya. Terdapat tiga lubang di bagian atas dan bawahnya. Memang penampakannya persis seperti CB 150R dan CBR. Kemudian di bagian bannya untuk ban belakang ini menggunakan ukuran 130 per 70 ringnya 17. Di bagian pengereman tentunya sudah disc brake depan belakang dan sama-sama sudah menggunakan disc tipe wave depan belakang. Ada lekukan-lekukan di bagian permukaannya sehingga memberikan kesan yang lebih adventure lagi. Kemudian di bagian kaliper menggunakan satu piston merek Nissin tentunya. Untuk penampakannya seperti ini dari bagian kaki-kaki belakangnya kawan-kawan. Memang untuk ke tengah hingga ke belakang ini CB 150 R banget sih, nggak ada bedanya. Nah jadi ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Honda CB 150X Mandala Red versi standar. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Dan motor ini memang sudah siap dikirim hari ini ke rumah Mas Erlangga, owner pertama Honda CB 150X yang ada di Bekasi. Terima kasih untuk Mas Erlangga. Dan buat kalian yang sering nanya ke saya apakah CB 150X sudah bisa dipesan atau diinden, tentunya sudah bisa. Ini dia buktinya, motor ini sudah siap dikirim ke rumah konsumen. Jadi memang sudah bisa dipesan di seluruh dealer Honda yang ada di Indonesia Khususnya buat kalian yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya Jabodetabek, Berencana melakukan pembelian Honda CB150X Bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer Atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi Oke mengucap sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya Jika kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like Dan jika tidak suka bisa klik tombol dislike Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.